Assalamualaikum. Hai, saya Ria. Kali ini saya akan mereview salah satu produk pensil warna mereknya Montmartre. Tapi untuk pelafalannya nanti akan saya beritahu yang benar seperti apa ya. Ini sepertinya bahasa Perancis. Kalau saya bacanya Montmartre. Maklum lidah Jawa dan kesulitan ngomong Perancis. Nah, ini skin color pensil. Jadi warna-warna dari pensil warna ini itu seperti dikhususkan untuk warna-warna kulit gitu loh. Kan saya beritahu ya, warnanya seperti apa aja sih. Isinya ada 12 ya, ada 12 set. Ya Robi, ya Robi, tumpah dong. Oke. Jadi ini ya teman-teman, ada 12 warna. Warnanya cantik-cantik semua ya. Mau lebih dekat? Oke. Ini ada putih, ada yang gelap juga, ada hitam. Coklatnya, coklat tua ini ada 3, tapi warnanya berbeda. Kalau di kamera terlihat seperti sama ya. Sebenarnya mereka berbeda. Ini lebih gelap menuju terang. Ini first impression aku pertama kali nyoba ini. Aku akan menggambar anime dan aku akan mencoba mewarnainya menggunakan pensil warna dari Montmartre ini ya. Kali ini aku akan melafalkan bagaimana pelafalan yang benar ya. Montmartre. Aku ulangi lagi ya. Montmartre. Jadi seperti itu. Trying to feel good, trying to feel.
only takes so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, gotta know. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta. You've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, gotta. Oh, I just gotta know. Tada, ini dia hasilnya ya. Kesimpulannya, saya suka dengan pensil warna ini. Dia mudah untuk diaplikasikan. Hasilnya halus. Saat pengaplikasian tidak keras. Warnanya memang cocok untuk mewarnai bagian-bagian kulit pada gambar ya. Kalau kalian ingin membeli pensil warna ini, ingin mencobanya, kalian bisa klik di link deskripsi, di link yang ada di kolom deskripsi ya, sudah aku cantumin di sana.
harganya terjangkau, 60-an ribu harganya ya. Terima kasih sudah menonton video review dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.